kita bersihkan. Ini enggak lama sih, cuman di satu ruangan ini ya, punya beres. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman saya selalu mudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah, di vlog kali ini saya mau bersihin kamar ya. Lihat, ini kamarnya berantakan karena ini memang gudang ya. Jadi sebentar lagi anak-anak Kang Alman mau datang ke sini ya, mau tinggal di sini beberapa bulan sama Teh Feni. Nanti Teh Feni di sini nih kamarnya. Ini nanti saya mau bersihkan juga ya. Sekarang saya mau bersihkan kamar ini dulu guys. Nih, lihat. Ini tempat tidur saya, ini barang-barang ini nanti saya mau keluarin dulu ya. Keluarin semuanya, ini dikeluarin. Terus ini mau saya cuci ya. Dan ini AC-nya juga akan saya bersihkan ya, karena udah kotor seperti ini guys. Ya, ikutin terus kegiatan saya hari ini ya. Oke, sekarang saya mau mulai. Ini mau saya ambilin. Ini HP. Dipindahin dulu. Pindahin dulu di sini nih. Nanti balikin lagi ke asalnya. Ini udah lama ini enggak dicuci, guys, lantainya ya. Taruh di sini nih. Kita ambil saya seperti inilah. Soalnya susah ya kalau sendiri ini, besar gesernya. Ember di sini dulu nih. Sekarang saya mau nahi-nahi dulu ini barang-barang ya. Nah guys, ya ini udah saya ambilin, udah kelihatan rapi lah. Dan tinggal yang ini nih. Kita pindahin dulu keluar sih. Lihat guys, ya ini barang-barang yang tadi di dalam kamar saya taruh dulu di sini. Dan sekarang kita pindahin ini dulu nih, baju ini nih. Terus ke atasin dulu nih baju Kang Alman.
biar nggak kena air. Soalnya mau saya boyor ya. Nah, sepatu. Pokoknya pindahin dulu barang-barang yang di kamar ini semuanya. Saya kosongkan. Kardusnya nih. Cuma dua orang tapi sendalnya banyak ya. Baju saya nih. Saya mau buka ini juga nih. Kalian dibersihkan ini ya. Oke. Tuh guys, lihat AC-nya nyampe kotor seperti ini. Nah oke guys, sekarang kita mulai ya nyucinya. Nyuci AC dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bersih-bersih kamar ini, nanti ditempatin sama anak-anaknya Kang Alma ya. Dia kotor banget tuh. Ini AC-nya juga udah saya cuci ya, bersih. Nah ini nanti saya bersihin pakai ini nih. Nah ini udah ada alatnya, jadi nanti dibersih-bersih, kosong-kosong dulu seperti ini. Ini nggak lama sih, cuman cuci satu ruangan ini ya, punya beres ya. Gampang, tinggal cuci seperti ini. Ngambil dulu air.
airnya nih di dapur. Guys. Ini udah dua kali ya, udah kelihatan bersih. Nanti saya mau masukin barang lagi nih guys nih. Barang segini banyaknya nanti kita tata lagi ke sini masukinnya. Nah, oke guys, sekarang saya mau nyuci tutu AC ya. Kotor banget. Teman-teman lihat, sekarang saya mau cuci. Guys, kita taksikan. Ini enggak tahu cuci. Nah guys, alhamdulillah ini kamarnya udah kering ya. Ini nanti tinggal masukin barang-barang ini semuanya. Dan sekarang saya mau masang tutup ini ya. Tutup AC. Saya akan pasangkan lagi.
Oke guys, ini udah rapi ya. Teman-teman lihat. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini tinggal dimasukin lagi ya ke dalam. Oh, masih rentakan seperti ini, guys. Oke guys, nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya. Saya Bumanundri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.